أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan masa dan waktu untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah ulumul hadis kita berkaitan dengan pengamalan hadis di kalangan masyarakat kita, hadis-hadis yang popular, yang biasa kita dengar dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan hadis yang kita baca, hadis yang kita fahami itu merupakan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita menyebut, hadis berkaitan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Minal Mahdi ilal Lahdi, di mana hadis ini merupakan hadis yang masyhur, yang tersebar di kalangan masyarakat kita, di mana kita menganggap hadis itu merupakan hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hadis tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat ini merupakan hadis yang palsu, yang tidak pernah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang terkenal, yang masyhur antaranya ialah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang mengatakan dalam kitab beliau, iaitu kitab Taisir Al-Fiqh, walaupun isyarat maksud hadis ini katanya benar, tetapi bukanlah ia bermakna hadis yang benar-benar sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun nampak merupakan satu hadis hakikatnya, tetapi dia tidak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak menganggapnya sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga ditolak kesahihannya antaranya ialah seorang pengkaji hadis, Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah, yang mengatakan bahawa begitu berat untuk menyandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
sesuatu yang tidak pasti walaupun sering didengar oleh yang didengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana disebabkan oleh ulama daripada zaman ke zaman sentiasa memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dipalsukan. Jadi hadis utlubul ilma antaranya juga hadis utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisin, belajarlah kamu ilmu sehinggalah ke negeri Cina. Ini pun juga merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipalsukan. Jadi hadis-hadis ini juga hadis yang masyhur di lidah-lidah manusia hari ini. Dan yang menghairankan adalah apabila karya-karya yang disusun berkaitan hadis-hadis masyhur ini tidak menukilkan hadis ini, tidak memasukkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Begitu juga kalau kita lihat hadis yang kita sebut tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah ilmu daripada buayang hingga ke liang lahat ini. Kata Abdul Aziz bin Abdullah Al-Bas, hadis ini merupakan hadis yang palsu yang tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab saya teringat sehari dua ni ada kuliah-kuliah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad. Ada satu ceramah dia tu, dia sebut, dia kata dalam Islam menuntut ilmu itu daripada buayan hingga ke liang lahat. Saya perasan dia tidak menyebut hadis. Maknanya dalam Islam memang begitu. Belajar itu sepanjang hayat. Tapi dia tidak mengatakan bahawa hadis Nabi. Maknanya dalam Islam belajarlah kita daripada buayan hingga ke liang lahat. Jadi sebenarnya kita digalakkan menuntut ilmu ini. Imam Ahmad pernah ditanya, Ahmad bin Hanbal, sampai bilakah perlu kita menuntut ilmu? Maka jawab dia, sampai meninggal dunia. Jadi dalam kitab Adab Asy-Syar'iyyah, Ibnu Muflih mengatakan bahawa kami pun masih menuntut ilmu sampailah ke saat ini. Maknanya benar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maknanya galakkan menuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat, tetapi tidak mengatakan bahawa itu merupakan matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak guna hadis, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu ini, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu merupakan satu kewajipan kepada orang Islam dan sebagainya, itu banyak hadis-hadis Nabi. Dan begitu juga berkenaan dengan apabila matinya anak Adam, apabila idza inqata amaluhu, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, apabila matinya anak Adam itu maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang disebut itu ialah amal yang betul, apa ni, ilmu yang disebarkan. Itu kelebihan-kelebihan ilmu yang jelas yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau kita lihat berkenaan dengan hadis yang saya sebut tadi, iaitu
hadis utlubul ilma walau bisin. Ini pun ramai daripada kita mengatakan bahawa ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pengkaji melihat hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan hadis yang batil. Kerana perawinya itu yang bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman ini adalah perawi yang disepakati dia punya kelemahannya, daifnya, dan sebahagian daripada ulama hadis menyifatnya sebagai pemalsu hadis, Atikah Tarif bin Sulaiman ini. Jadi jelas dia merupakan hadis yang palsu. Kita nak sebut boleh, belajarlah ilmu sampai ke negeri China, sebab China ni sebagai kita tahu bahawa negara yang sangat advance dari sudut teknologi dia. Sehingga hari ini Amerika sendiri mengakui kehebatan teknologi China. Jadi maka kesempatan itulah maka orang menggunakan hadis ini untuklah ilmu sehingga ke negeri China. Jadi dari sudut rumusannya hadis ini, dari sudut maknanya patut ditanya juga kerana negeri China itu bukanlah negeri yang dikenal sebagai negeri Islam. Itu satu perkara. Dan tempat menuntut ilmu agama. Ini yang dipersoalkan dari sudut rumusannya. Kenapa disebut negeri China? Sedangkan tidak dikenali negeri China itu sebagai negeri Islam. Sebagaimana di negara-negara Arab. Di Mesir dan sebagainya. Dan kalaupun ada ilmu di sana, maka hanyalah ilmu-ilmu dunia yang tidak mungkin diperintahkan dan diwajibkan untuk menuntutnya dengan bersusah payah dan menuntut perjalanan yang jauh seperti yang disebut di dalam hadis ini. Jadi ilmu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang utama ialah yang disebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah nak menjadikan dia ni orang yang baik, maka Allah akan menjadikan dia ni yufaqihhu fid-din. Orang yang faqih dalam, tahu dalam urusan bab-bab yang berkaitan dengan agama. Kemudian hadis juga berkaitan dengan sinfani min ummati idza salaha salahan nas al-umara wal-fuqaha wa fi riwayat, dan riwayat yang lain al-ulama. Terdapat dua golongan daripada kalangan umat aku, jika mereka ini baik maka akan baiklah manusia, iaitu pemerintah dan juga ahli fiqh ataupun ulama. Ini juga merupakan hadis yang sering dibaca oleh sebahagian besar daripada kita nak menunjukkan bahawa dua golongan ini kalaulah baik mereka, maka baiklah seluruh manusia. Ini memang hadis ini meniti di bibir-bibir, terutama di kalangan ahli agama dan sebagainya, untuk menunjukkan bahawa dua golongan ini, iaitu pemerintah, pemimpin dan juga ulama ini, dua yang akan sama ada menjadi baik kepada manusia ataupun merosakkan manusia. Jadi Al-Albani dalam kitab dia, iaitu Silsilah Ahadith Ad-Da'ifah
Awal mauduah menyatakan bahawa hadis ini merupakan hadis yang palsu kerana dalam rangkaian sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ziyad. Maknanya Muhammad bin Ziyad ini adalah orang yang tidak boleh dipercayai dan dia adalah seorang pendusta, pembohong ataupun pencipta hadis yang palsu. Dan Imam Al-Tirmizi juga mengatakan bahawa Muhammad bin Ziyad ini adalah seorang yang sangat lemah dan antaranya juga Ibnu Hibban mengatakan bahawa Muhammad bin Ziyad ini adalah daripada kalangan orang yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara hadis-hadis yang popular yang dibaca oleh masyarakat kita. Jadi berhati-hatilah kita dalam bab menyebut. Kita boleh sebut menuntutlah ilmu hingga ke negeri China, belajarlah ilmu daripada peniliang buayan hingga ke liang lahat, boleh, tapi jangan kita mengatakan bahawa itu merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang masyhur juga yang masyhur ada di mana-mana dan disebut, sentiasa disebut, iaitu hadis qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli shay'in qalban wa qalbul qur'an yasin wa man qara'a yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul qur'an 10 marrat. Maksudnya sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada jantungnya. Inna li kulli shay'in qalban. Semua benda ni ada jantung. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Dan sesiapa yang membaca surah Yasin tersebut, dia punya ganjarannya ialah senilai dengan seumpama qira'atul Quran 10 marrat. Membaca Al-Quran 10 kali. Ini hadis yang di mana-mana saya ingat adalah perkataan ini ditulis. Dan hadis ini merupakan hadis yang daif, kata Ibnu Arabi. Hadis yang tidak boleh diterima dan tidak ada asal-usulnya. Daripada mana dia punya sumbernya. Jadi Ibnu Qayyim juga menyebut dalam kitabnya, dia kata tidak banyak hadis yang menerangkan tentang fadilat-fadilat sesuatu surah ataupun kelebihan membaca surah tertentu. Yang ada pun dia kata terlalu sedikit, dan fadilat katanya kebanyakan fadilat surah Yasin yang disebut sebagai hadis itu merupakan hadis yang daif dan juga maudhu', kelebihan surah Yasin. Dan kata Ibnu Hatim, dia kata aku mendapati hadis ini di awal kitab yang disusun oleh Muqatil bin Sulaiman, dan ini adalah hadis yang batil yang tidak ada asal usulnya, iaitu silsilah hadis yang ta'ifah, hadis yang sangat lemah. Jadi berdasarkan kepada apa yang diulaskan oleh para ulama hadis ini, pertamanya ialah tidak salah kita membaca surah Yasin. Tak salah sama ada kita membaca Yasin malam Jumaat apa malam apa sekalipun. Namun persoalannya ialah kenapa surah Yasin dibaca pada malam Jumaat? Itu satu persoalan dia. Dan kenapa perlu menentukan
hari untuk membaca surah Yasin. Jadi berdasarkan kepada hadis inilah maka masyarakat kita Nusantara menjadikan surah Yasin ini merupakan surah yang sangat popular. Sangat popular sehinggakan kita meninggalkan surah-surah yang lain. Kata Imam At-Tirmizi, dia kata hadis ini merupakan hadis yang gharib. Iaitu maksudnya hadis yang asing, hadis yang tidak dikenali. Maksudnya gharib ini suatu yang tidak dikenali. Sebab pada sanad, ada satu sanad daripada hadis ini yang bernama Harun bin Abi Muhammad. Beliau ini seorang yang majhul. Majhul ini maknanya orang yang tidak dikenali ataupun tidak diketahui siapa dia ni. Harun bin Muhammad, dan sanadnya adalah merupakan sanad yang daif. Sanad yang daif. Namun demikian, kalau kita lihat, kalau kita nak membicarakan tentang kelebihan-kelebihan surah ini, maka Nabi menyebut di dalam satu hadis, Nabi kata, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati ata'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahayanya untuknya di antara dua Jumaat. Ada, Nabi menyebut secara khusus. Antaranya juga Nabi sebut, "Man qara'a surah Al-Kahfi laylatul Jumaat ada'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuk dia itu sejauhnya antara jenia dan juga Baitul Atiq. Ini hadis-hadis yang disebut berkenaan dengan malam apa ni, membaca suratul Kahfi. Begitu juga Nabi sebut, "Man hafiza ashra ayatin min awali suratul Kahfi usima minad dajjal." Sesiapa yang menghafaz 10 ayat terakhir, ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, nescaya dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Jadi nak menunjukkan kepada kita di sini bahawa begitu lama tempoh masyarakat kita untuk membuat satu perubahan. Kalau kita tengok dahulunya, masyarakat kita hanya membaca Yasin pada malam-malam tertentu. Dan hari ini kita tengok perubahan itu sudah berlaku. Sebahagian besar, saya ingat masjid di negeri Selangor, surau-surau di negeri Selangor mula membaca surah Al-Kahfi. Mula membaca surah Al-Mulk. Dan Yasin ini dibaca pada malam-malam, tak kira lah, selain daripada malam Jumaat. Jadi sedangkan tuntutan kepada kita bahawa surah Al-Kahfi itu disebut secara jelas, secara nyata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang sahih. Jadi di situlah nak menunjukkan kepada kita bahawa perubahan masyarakat itu mengambil masa yang begitu lama dalam memahami sesuatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan juga dengan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita menganggap bahawa itu merupakan hadis, iaitu
yang sangat popular dalam masyarakat kita. Apabila seorang lelaki nak kahwin, maka dia akan ceramah kepada isteri dia. Apa yang dia ceramah ialah, dia kata, kalau kamu membenarkan saya berpoligami, maka kamu akan dapat payung emas di syurga. Dan selalu gitulah kita jumpa dengan mana-mana orang yang dimadukan, maka kita kata bertuahlah kamu sebab kamu akan dapat payung emas di syurga. Jadi kita tidak menafikan bahawa poligami ini merupakan sunnah yang digalakkan dalam Islam. Namun hujah bagi orang yang membenarkan suaminya berpoligami akan mendapat payung emas di syurga adalah suatu yang tidak benar. Dan tidak ada dalil hadis yang menyokong perkara ini, sama ada daripada Quran. Quran memang jelas tak ada sebut. Hadis yang sahih ataupun ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengatakan bahawa yang dikatakan itu adalah orang yang nak berpoligami, nak kahwin, tapi tak ada keyakinan, maka dia bagi keyakinan kat isteri dia. Kamu bagi saya poligami, maka kamu dapat payung emas di syurga. Jadi isteri kita pun dengar, oh, dapat payung emas di syurga. Tak apalah, tak dapat apa ni di syurga, di dunia dapat di syurga nanti. Maka benarlah dia bagilah. Hari ini bila dia tahu, oh, hadis palsu, tarik baliklah pula. Syekh Hasan Al-Husaini, dia kata, berita bohong yang tidak ada sumbernya. Dan Syekh Abu Ihsan Al-Aish Al-Ihsan Al-Utaibi, dia merupakan suatu pendustaan ke atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, seorang ulama Jordan yang terkenal di dalam bidang hadis di dalam negara Arab, beliau telah menghasilkan berpuluh-puluh kitab hadis dan juga kitab fiqh, dan sebahagian besar ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Perancis, termasuk bahasa Melayu. Dan beliau mengatakan bahawa hadis orang yang mengatakan bahawa isteri yang memberikan suami dia berpoligami dapat payung emas di syurga ini, beliau mengatakan tidak benar sama sekali. Jadi perempuan kat belakang tu legalah dia. Bahawa apa yang disebut selama ini adalah suatu yang tidak benar. Namun tidak dinafikan bahawa banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyatakan bahawa wanita yang mentaati suaminya itu akan mendapat syurga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tak nafikan. Antaranya Nabi sebut dalam hut sebagai hadis yang sahih daripada Ibnu Hibban, Nabi kata, jikalau seseorang perempuan menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga kemaluan dia dan taat kepada suami dia, maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah syurga pada mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Maknanya ini merupakan hadis yang sahih. Begitu juga hadis yang mengangkat tentang kedudukan wanita, bertabak wanita yang solehah. Nabi sebut sebaik-baik perhiasan yang membahagiakan adalah wanita yang solehah. Dan poligami ini adalah merupakan suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peristiwa, dia kata, seorang sahabat yang memiliki ramai isteri, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya supaya menceraikan semua isterinya,
bahkan Nabi menyampaikan kepada apa tu Ghailan Al-Thaqafi masuk Islam sedangkan dirinya memiliki 10 orang isteri. Maka Nabi kata, pilihlah 4 orang sahaja daripada isteri-isteri kamu. Jadi nak menunjukkan kepada kita di sini bahawa hadis berkaitan dengan yang mengatakan bahawa orang yang bagi suami dia berkahwin poligami itu dapat payu emas di syurga merupakan sesuatu yang tidak benar. Begitu juga kalau kita tengok hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berdekatan dengan orang Yahudi di Madinah, dan Yahudi itu telah membaling najis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaling unta di saat Nabi sedang sembahyang dan sebagainya. Itu merupakan suatu kisah yang tidak benar, tetapi menjadi satu perkara yang sentiasa sering disebut nak menunjukkan bagaimana muamalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan Nabi dengan orang bukan Islam. Jadi pengkaji-pengkaji hadis ini melihat apakah tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membela, defend Nabi sehingga Nabi dihina begitu sekali. Dibaling dengan najis setiap hari. Dan pengkaji-pengkaji hadis melihat bahawa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada rumah yang berjiran dengan Yahudi, dengan orang Yahudi. Jadi ini merupakan satu kisah yang sengaja nak mengangkat begitu tinggi akhlak Nabi sehinggakan mereka-rekakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berkenaan dengan Nabi Adam dan juga Nabi isterinya Hawa dengan pokok khuldi. Ini juga merupakan satu benda yang sering diceritakan oleh masyarakat kita bahawa kisah Nabi Adam dan Hawa yang memakan daripada pokok khuldi yang disampaikan dalam ceramah-ceramah. Dan bila ahli-ahli hadis mengkaji tentang kisah ini, maka tidak terdapat satunya di dalam Al-Quran, secara jelas tidak ada, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih pun tidak ada. Jadi sebahagian besar mereka mengatakan pokok khuldi itu adalah pokok gandum ataupun seperti pokok kurma ataupun seperti pokok tin. Imam Al-Fakhrazi dalam tafsirnya mengatakan bahawa dia kata pokok ini adalah pokok yang kekal dan disangka sesiapa yang makan buah daripada akan menjadi kekal selama-lamanya. Kata Syekh Ihsan Aish Al-Ihsan Al-Utaibi, dia kata kisah ini tidak ada asal-usulnya dan adalah palsu dan dusta ke atas bapa dan ibu bagi sekalian manusia. Jadi kesimpulannya antaranya ialah tidak ada dalil soreh yang jelas tentang halkum dan buah apa tu. Jadi yang hanya diceritakan secara umum itu adalah pokok dan buah khuldi ini. Namun apa yang benar adalah kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah nama pokok itu. Kata penulis buku ini, dan Allah menceritakan kisah ini untuk kita mengambil iktibar dan bukan untuk kita mengkaji dan memberat-beratkan sesuatu yang tidak disuruh oleh agama. Kita duk cerita tentang apa ni. Kemudian juga hadis berkenaan dengan Gubernur Hajjaj, seorang yang jahat.
kita diceritakan tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini adalah seorang gubernur Iraq yang dilantik oleh khalifah pada waktu itu ialah Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Jadi gubernur Hajjaj ini seorang yang digambarkan sebagai seorang yang pemerintah yang zalim dalam sejarah Islam, seorang yang kejam dan bahkan seolah-olah pemerintah yang paling kejam di atas muka bumi ini, sehinggakan apabila timbul kisah tentang pemerintah yang zalim, maka akan dikaitkanlah biasanya dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini, seorang yang begitu jahat. Antaranya orang sebut tentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini membunuh ramai orang Islam dan suka melakukan pembunuhan, minum arak, menambahkan antaranya dia kata menambahkan baris-baris dan juga tanda-tanda bacaan Al-Quran, menyelamatkan umat Islam yang diserang kerajaan Hindu dengan menghantar ini kebaikan yang dilakukan. Kalau kita tengok banyak yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini, antaranya kalau kita tengok mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan, menambahkan baris tanda bacaan Al-Quran, memudahkan orang baca Quran, menyelamatkan orang Islam yang diserang kerajaan Hindu di India, mengukuhkan kerajaan Islam di Turkistan, meluaskan upaya Islam di Eropah. Seorang yang sangat mengerti Al-Quran dan luar biasa sehingga akan membaca Al-Quran secara yang terbaik. Ini banyak kalau kita tengok kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini. Tetapi dalam cerita-cerita digambarkan bahawa Yusuf Al-Thaqafi ini seorang yang zalim, yang kejam dan sebagainya. Secara ringkas yang saya sebut sini, beberapa perkara yang disebut sebagai kisah-kisah yang tidak ada asal-usulnya. Bahkan antaranya juga ada orang menceritakan kisah tentang ruh orang yang meninggal akan kembali pun ada. Selepas 40 hari mayat dikebumikan, maka ruh itu akan kembali ke rumah. Pun ada di kalangan masyarakat kita yang menceritakan tentang ruh orang yang meninggal ini. Semua ini merupakan hadis-hadis yang tidak ada rujukan, yang tidak ada sumbernya. Jadi nak menunjukkan kepada kita di sini bahawa banyaknya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang daif yang digunakan oleh masyarakat kita di Malaysia hari ini dan di Nusantara, yang kita tidak berhati-hati dalam penulisan tersebut ataupun tidak berhati-hatinya dalam kita mentelaah hadis-hadis ini, maka dia menjadi satu yang kebiasaan dalam masyarakat kita dan terlalu sukar untuk kita ni. Jadi antaranya bagaimana kita nak dalam internet ada antaranya Dorarnet, Dorarnet yang kita boleh tengok hadis-hadis ini dalam web-web yang antaranya kalau kita tengok web Al-Mausu'ah Al-Hadith Al-Sharif pun boleh kita lihat hadis-hadis ini, hadis yang sahih. Dan antaranya juga ialah kalau kita Arab tu banyaklah antara kitab Melayu itu ialah kitab himpunan hadis-hadis sahih, himpunan hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu'.
Ini yang kita boleh lihatlah untuk membezakan antara hadis-hadis yang palsu dan hadis yang benar. Dan hari ini ada satu ilmu yang dikenali sebagai ilmu takhrijul hadis, mengeluarkan kaedah untuk mengeluarkan hadis-hadis yang palsu ini sehingga kan boleh dibezakan antara hadis yang palsu dan juga hadis yang sahih. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang berkenaan dengan kisah-kisah hadis-hadis yang masyhur yang disandarkan kepada agama, yang disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja, insyaAllah kita jumpa lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.